Lantaran tehayang kabomohan ku virus corona atau COVID-19, Kepala Desa Cimuja Sumedang diwogan ku warga turta petugas gabungan TNI Polri katut relawan nyemprotkan disinfektan di tilu lelewek pikeun nyinglar sumeberna virus corona atau COVID-19 sangkan tesumebar kalalawakna. Beki dia jumlah orang dalam pengawasan atau ODP COVID di Wewengkon Sumedang beki nambahan. Eta kaayaan teh ngarojong warga leuwih siaga turta waspada ngoni nginglar sumebarna eta virus ngaliwatan mang pirang tareka. Kawas anu dilakonan di Desa Cimuja, Kabupaten Sumedang, Kepala Desa turta wargana diwuganku petugas gabungan TNI Polri katut para relawan nyemprotkeun disinfektan di tilu lembur di Cimuja. Anu jadi sasaran nanya eta sakola timimiti hambalan TK, SD, TPK, SMK. Lianti eta tempat-tempat vital sejena kawas masjid, imah warga jeng jalan desa oge disemprot disinspektan pikeun nyinglar sumebarna eta virus corona. Dalam rangka kegiatan mencegah corona atau COVID-19 pada saat ini yang lagi gencar-gencarnya, saya melakukan penyemprotan ke SD, masjid, TK, PAUD, dan rumah warga yang terdekat di sekitar sini. Untuk yang lainnya rumah warga insya Allah saya semprot juga dan juga jalan-jalan yang dilalui oleh warga masyarakat. Sejeroning kitu sajumlahing guru anu aub dina eta kagiatan nyemprotan disinspektan teh miharep para anggota dewan bisa kagero hatena nyaksian kaayaan warga di lelewekna. Pangna kitu warga merlukeun bantuan mangrupa masker jeung cairan disinfektan anu kiwari bangga pikeun disiarna. Pada para dewan lah, semoga bisa membagikan itu masker kepada kami warga. Kenapa itu membagikan kaos-kaos yang harganya mungkin bisa dikasihkan berapa-berapa ke tiap warga untuk mendukung mereka-mereka itu. Coba sekarang saatnya yang tepat untuk menghibahkan sebagian. Diki Guntara, Bandung TV.